balik lagi di podcastnya Ngawanggong Sukabumi Update. Episode kali ini sebagai Ngawanggong bareng si Kak Upi, salah satu kreator tukang nyenan topengnya. Si Emma cemen ini bisa jadi duit, dan bahkan karyanya beliau itu ngasih tepi ke luar negeri. Lain di luar negeri, kok paling nangis sulitnya ke luar negeri. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Iya, tempatnya keren gitu. Arsitekna juara. Nyaman, jauh-jauh ulin ke dia mah. Itu tempat studio labnya itu Aware, terletak di jalan Nyomplong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Nah kan, si cosplay iya teh, nana orang sih kan? Pertama barunya yang harus dijelasin mah, ini segmentasinya wearable art gitu. Oh, nah wearable art teh. Bahasa tadi mah cosplay teh aneh bahasa bagi saya mah, enak aya di wearable art gitu. Nah, kalau misalkan bahasa cosplay mah umumnya dipakai sama temen-temen yang gemar berkostum. Pakai kartun cemen teh, padahal orang sudah makan cemen teh kartun. Enggak selalu cemen sih. Bisa misalkan Mr. Bean ditiru penampilannya itu juga cosplay. Oh, bisa. Nah, yang namanya seni peran kostum gitu. Iya teh. Nah, produksian dia teh kan dikirim ke apa nih ke luar negeri cenanya? Ya, luar negeri na mana wae teh? Sejauh ini mah kemarin terakhir kita di Belgia. Jelas. Dikirim teh ke Belgia. Kirim. Bikin kostum dia. Satu dari kepala sampai ke kalau yang ke Belgia itu cuma merchandise buat helmnya aja. Kebetulan ada namanya teh e-sport, developer game kayak gitu. Dia salah satu cabang itu bikin game namanya Mass Effect. Itu tuh yang itu tuh. Si Mass Effect. Oh iya, itu jenar orang Sukabumi. Das. Dia butuh buat merchandising si gamenya. Butuh yang helm sama standnya semua. Itu buat di banyak. Nah, proses produksian sendiri Kang Opi, satu pesanannya bisa seberapa lama dan harganya seberapa? Kalau proses produksinya sendiri bisa sampai bulanan sih, dari 2 bulan seperti itu. Lumayan. Ya lumayan, tergantung, kecuali kalau misalnya udah ada masternya nih, udah ada masternya, baru bisa lebih cepat lah kalau produksi. Ini kan sistemnya pertama bikin master, bikin cetakan, terus nyetak. Desain sendiri kan kita ngegambar ulang atau seperti kumaha gitu. Biasanya si kliennya mah cuma ngasih gambar aja, gambar game-nya. Atau kalau yang official mah kayak tadi Mass Effect udah dikasih langsung sama 3D dari sananya. Jadi ada kita yang, tuh tinggal bikin aja. Atau by request, bisa by request si modelnya yang kayak bisa didesain. Itu pakai software atau pakai naon kan proses pembuatan ini? Ada alat khusus? Bisa manual. Oh, bisa manual. Kalau awal dulu mulai manual dari media kertas, paper crepe dirakit sampai yang bentuk ini nih boleh yang helmnya. Iya, no helmnya. Oh iya, teh kertas awalnya. Awalnya yang tekniknya dulu lah, jadi bikin kayak begitu awal dari kertas. Bisa juga dari busa hati teh bahan sendal. Karet gitu. Tina kertas bisa jadi helm. Ayo rasna itu pakai apa enggak? Pakai resin. Kalau yang metode sekarang yang dipakai itu yang lebih cepat tuh pakai mesin 3D print. Jadi kita tinggal desain di software. Bikin software di software 3D bikin modelnya. Tinggal ngeprint. Di print. Nah setelah di print ada namanya proses amblas, harus diamblas lagi, harus didempul lagi, harus dicetak si hasil lagi. Print itu teh karena kan kalau hasil print aja mah kayak gini nih, kayak gini nih. Oh ini di print ini? Ini baru apa yang sok coba aja nah, banyak garis-garisnya tuh. Oh ini teh hasil printing? Hasil printing kan kayaknya, nah kan hasil printing dengan hasil handmade tadi kan anu juga akan dari kertas dan resin. Prosesnya berarti kalau ini lebih cepat. Tapi kualitas mah tetap berenang sama kalau kualitas sebenarnya hasilnya mah kan outputnya mah ke resin ya, plastik resin kan itu plastik. Ada yang masternya dari plastik, ada yang masternya dari kertas, bahkan ada yang dari tanah liat. Sebenarnya yang ngebedain mah presisi kiri kanannya. Kalau manual kan agak susahnya. Presisi si mesin canggih itu mah emang
ngabuat sesuatu teh emang presisinya tepat. Cuma tetap kudu ada sentuhan handmade oge da perlu detailing. Oh. Nah, detailing nah itu teh yang bikin si proses tadi satu pesanan teh bisa sampai bulan-bulanan. Heeh. Hari warna ieu kan dicet apa dicet cet mobil. Oh, pakai cet mobil. Nah, satu pesanan kan sabaraha harganya? Yang mana kalau untuk kategori full ya, saya pernah itu buat di Comic Con, kalau ada yang tahu acara Comic Con di Jakarta atau dibikin sampai dibikin museum, masuk museum full costume teh ada yang sampai 60 juta. Acir, duit atau teh? Ya kayak gitu. Bedanya, ayah kembali. Ada segmentasinya. Oh, nah, akan gigi ada tirah. Saya mulai sama teman-teman dari 2011 sampai hari ini. Dari pindah kertas tadi lebih ke kabel mesin, entah isi mesin nanti cek akan canggih bisa buat proses itu lebih cepat tuh berapa puluh juta kan? Kalau bisa ada tergantung jenisnya ya, mesinnya ada pakai bahannya beda-beda gitu. Yang akan pakai sekarang? Yang pakai sekarang pakai filamen, pakai PLA sama ABS. Yang ini mah harganya bisa 15-an, 10-15. Kalau udah yang tapi bisa beli di lokal gitu, apa emang harus ekspor gitu? Lokal udah ada sih, kalau nggak salah sekarang Tangerang udah pada bikin alat mungkin lebih terjangkau lah harganya. Ada, nah, segmentasi nu ku akan digarap saat ini menjadi langganan orang luar negeri kebanyakan sih. Karena emang budgetmu tadinya dari bangsa orang merenan beli mahal-mahal deh, memberen lebar merenannya. Tapi untuk kolektor kadang ada juga orang-orang Indonesia. Nah, selama ini yang continue negara mana wae kan anu emang sudah rutin gitu, pasti dia tuh bikin cosplay ini ke akam. Bukan cosplay, non sebut itu tadi teh. Wearable art, anjing Inggris pisan sih. Nu di Amerika kayak gitu. Amerika. Yang itu sebenarnya langganannya dia bentuknya file 3D-nya. Oh, dia mah bikin nge-print di situ. Jadi apa yang desain di sini? Ya. Orang Amerika dia aja nge-print nama ke orang Indonesia, gini kan enggak desain agaknya. Itu tuh wirang, ternyata orang suka bumi malah bisa membuat sesuatu hal yang beda di batu. Terbukti Kang Lutfi dan rekan-rekan di 2011 gigilan nyen si saya tadi lihat di atas di tempat produksinya aya si naon tadi teh si Iron Man. Terus ini zaman saya keliling ya, Satria Baja Hitam. Nah, Kang, berbicara produksi mun besen misalkan ini kan ada topeng. Nah, ini kerusum corona. Sigana keren mun masker nah si gagi. Nah, produksian dia tuh sebenarnya akan menjual kalau untuk produksi mas produksi ya, produksi banyak mah. Setopeng gitu tuh kisaran 500-an. 500.000. Kalau misalkan sebenarnya bikin mahal itu kan produksinya tetap ribetnya, tetap susah gitu. Ya ada variasi ya. Kalau yang pengen lebih cepat mah harus. Nah, kalau si produksian masker iya nih berapa lama? Yang di sehari itu. Oh, ini mah sehari pere. Nah, kecuali bikin masternya ya, bikin masternya semingguan. Oh, masternya seminggu. Kalau sudah jadi topengnya mah, kalau udah ada cetakan, rekes sehari. Itu sehari beres. Dan warna ya bisa bebas. Bisa bebas. Nah, teman-teman lu arek mesen ataupun belanja di Karario di mana kak? Bisa di kalau yang ini kan saya sisa 2 biji lagi ada di Tokopedia di Opa Studio. Bikin berapa biji dulu nak? Berapa ya dulu teh 30. Sisa 2. Dijualannya 400.000. Edas ya. Ya itu gambar nahan kak asli nak. Itu tuh dari game Death Stranding. Oh, dengar tidak saya taruhin game. Jadi umuran untuk pengarangan yang berenang apa ya. Okay. Nah, boleh tahu tuh kan ide kepikiran akang kikiran itu dari mana sih kan? Sebenarnya dari hobi saya lihat sebelum cengen kan sebelum film kartun gitu bahwa. Oh, penggemar film kartun ya sama saya juga penggemar film kartun Doraemon saya yang begini. Kubah saya memikirkan kubah cara ayah bisa dipegang gitu ah bikin dulu teh. Oh, berarti berawal di hobi teh ya kan hobi teh tika resep ingin nggak jadi duit tuh pokoknya mau kata resep teh. Nah, penjualan terbesar kan anu mahal dari kurun 2011 barang kan dijual
anu tadi sih 60 juta tadi terlalu banyak. Sempet benernya ayam di atas nama beda-beda sih kan sih kita berada. Rata-rata kisaran segitu kalau yang full sun body lebih ke kaki raya gitu. Saya pernah bikin buat launching film ini Warcraft. Ya lah, film kartun ya tadi. Film ada game mobile lah. Berarti emang Dota. Dota pemain game lah. Jadi kudu ngobrol aja pemain game. Nah, di si game itu akan menang bisa berapa? Di si game itu. Dia bikin pesanan itu. Bersih enggak? Bersih. Rahasia. Dia enggak pakai ke tukang pajak jadi rahasia. Tapi yang jelas satu barang ini tuh emang rata-rata di atas puluhan juta lah pun bikin ya. Paling murah. Namun misalkan saya yang nyen banget saya, itu sebera? Ya semua mahal. Lebih mahal bisa dengan hiji teh. Kira-kira sebera? 4 jutaan lah. Jelasnya. 4 juta aja harga motor mahal kini nyen banget. Jadi kudu manfaatkan banget asli tapi ke mana-mana. Jadi menang ganti banget. Ulin aja kamu pik. Kalau pia bisa nyen banget, bisa nyen wajah. Mana biar tahu banget itu wajah. Bisa bikin wajah, bisa segala rupa lah. Dan prosesnya itu ternyata tidak mudah. Dari hobi, Kang Upi itu ternyata hari ini jadi sosok pengusaha orang berenang. Bisa memperdayakan teman-teman. Tim sebenarnya jadi Kang Upi. Kalau yang diawari sendiri ada 12 orang. Lu bikinan kiri. Tapi nggak semua fokus ini. Jadi yang fokus buat ini akan butuh tim seberapa? 4 orang. 4 orang untuk mengerjakan satu proyek itu. Ya. Nah, proyek terdekat yang sedang akan jalani. Proyek ini paling buat corona bantu-bantu duit kan. Saya kan bikin ini nih, coba lihat yang itu tuh. Iya. Ini dia kan facial buat corona. Oh, tinggal di kaca Anda. Ya. Berarti si Ansi bakal menang facial jadi si Kak Upi. Ada dulu Kak Upi, informasinya ternyata ada sesuatu yang bisa saya petik dari obrolan Kak Upi. Berawal dari sebuah hobi, Kak Upi menekuni akhirnya menjadi sebuah usaha. Dari Nutadina kertas dan sekarang bermain di teknologi dia tadi ya karena mengejar sebuah kecepatannya dan pemesanan Nutadina 2 bulan dan hari ini jadi berapa lama ketika sudah ada mesin ini? Kalau ngeprint sehari dua hari. Sehari dua hari itu kelar. Berarti proses produksinya dari 2 bulan bisa? Bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Dan ternyata si Kamupi itu sudah bermainnya di tingkat internasional dan Sukabumi lagi-lagi. Tegur wilayah orang luar negeri. Orang Sukabumi bisa bikin sesuatu hal yang bisa membanggakan kota anak, bahkan negara anak. Tetap kreatif, walaupun cicing lima badan kamu punya. Nah, ini karena orang yang lebih cicing lima ya, akhirnya menjadi sesuatu. Lo nonton film kartun itu ternyata ayam mengkuat, tapi kamu bisa tuh. Tetap ke depan di Sukabumi Update Podcast, kita bakal balik lagi. Bakal mempersembahkan sesuatu hal yang lewi dan lewi. Sebagai Haji pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup berlalu lintas, bawa salat merdeka.